Pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau akan minta revisi Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 diimplementasikan secara konsekuen dan bertanggung jawab mengatasi masalah pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur termasuk pemekaran wilayah untuk memeratakan pembangunan. Tuntutan memeratakan pembangunan di seluruh daerah tingkat 2 se-Papua Barat disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau, menanggapi tingkat kesejahteraan masyarakat Papua Barat yang masih tertinggal dan munculnya penolakan pemekaran segelintir orang asli Papua karena merasa tidak membawa dampak perbaikan taraf hidup masyarakat orang asli Papua. Karena dana otsus akan diserahkan kepada masing-masing Pemda tingkat 2 sehingga akan dikomunikasikan setelah membicarakannya dengan pimpinan OPD tingkat provinsi termasuk mengajak mereka yang menolak pemekaran karena pemekaran wilayah dibutuhkan untuk memangkas rentang kendali pelayanan dan mempercepat pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat yang hidup terpencil. Sebagai wakil atau mewakili pemerintahan pusat, dan gubernur diharapkan memperhatikan kebijakan pusat yaitu yang berkaitan dengan ekonomi khususnya untuk pendidikan, kesehatan. Kesehatan itu di Papua Barat masih ada stunting, yaitu keterlantaran ibu dan anak ya. Katanya masih ada di beberapa titik. Nah, itu yang menjadi prioritas kami untuk kita buat bantuan-bantuan kepada mereka, termasuk juga infrastruktur. Ya, yang lain adalah kami juga akan melakukan upaya-upaya sosialisasi daerah otonomi baru, termasuk otsus dari 21-2001 menjadi nomor 2 tahun 2021. Itu ada hal yang penting, maksudnya adalah di pasal 76 di mana dia mengatakan untuk pembentukan daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru ini dapat dilakukan bersifat bottom up, usulan dari bawah, tapi juga dari top down. Jadi bila memang kita menganggap penting, maka akan ada kebijakan. Itu diatur oleh pasal-pasal ayat-ayatnya itu ya. Ya tentu saya katakan begini, sebenarnya pentingnya undang-undang otsus itu dengan IOB ya. Kita sebenarnya tidak usah terlalu khawatir. Makanya kalau ada pihak yang menolak ya, mari kita aja bicara nanti. Kita diskusi bersama ya. Tapi sebenarnya pertimbangannya begini, yang pertama kondisi geografis. Kita tahu ya Papua dengan segala kelebihan dan kekurangannya, persoalan geografis. Letak geografis itu sangat-sangat menghambat perkembangan dinamika kehidupan kita bersama. Itu kan tidak? Ari Armstrong, Biro Manokwari, Cawem Channel.